Sobat Bedilir dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia. Salam Bedilir, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur. Oke Sobat Bedilir, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Sobat Bedilir. Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin Subfusion yang lagi ready stock di Jaya Rival. Nah kali ini saya akan mengulas secara komplit mulai dari spesifikasi full set beserta harganya ya Sobat Bedilir. Dan oke, langsung saja kali ini kita akan lanjut ke video yang lebih detailnya. Tapi sebelum itu, untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airifel. Dan oke, yuk langsung saja kita lanjut ke spesifikasi dari senapan angin ini. Nah jadi di depan saya ini sudah ada jenis senapan angin Subfusion 2565 dengan popor Magnum coklat krom ya Sobat Bedilir. Nah jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya. Nah untuk senapan angin ini sangat direkomendasikan bagi sahabat bedilir yang masih pemula, karena untuk penggunaannya pun sangat simple, ringan, dan tentunya sangat mudah sekali ya sahabat bedilir bagi pemula. Dan kemudian untuk senapan angin ini pastinya sangat cocok sekali digunakan untuk berburu di hewan kecil dan sedang seperti tikus, tupai, dan jenis hama yang lainnya ya sahabat bediler. Nah untuk panjang laras dari senapan angin ini memiliki panjang laras 65 cm yang terbuat dari bahan stainless ya sahabat bediler untuk larasnya. Kemudian untuk tabung dari senapan angin ini memiliki diameter 25 mm dengan ketebalan kisaran 2 mm ya sahabat bediler. Nah kemudian untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan dua visir ataupun bidikan manual ya sahabat bedilir. Jadi ini terletak di bagian ujung laras dan di depan chamber ya. Jadi untuk visirnya sendiri pun juga bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat bedilir, dengan jarak akuratnya bisa mencapai 20-30 meter. Nah apabila sahabat bedilir ingin memasang dengan teleskop, berarti untuk visirnya ini dilepas terlebih dahulu ya sahabat bedilir. Jadi untuk visirnya ini diganti dengan mounting dari teleskopnya ya sahabat bedilir. Nah kemudian untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa tangan ataupun menggunakan sistem pompa uklik yang minimal pompanya bisa mencapai 7 kali, dan untuk maksimal pompa dari senapan angin ini bisa mencapai 20 kali ya sahabat bedilir. Jadi semakin banyak pompa yang dihasilkan dari senapan angin ini, maka semakin besar pula untuk uji power yang dihasilkan ya sahabat bedilir. Nah untuk uji power yang dihasilkan dari senapan angin ini bisa mencapai hingga 650 fps di tekanan pompa yang paling maksimal ya sahabat bediler. Oke lanjut untuk popor dari senapan angin ini, yaitu terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan yang memiliki beberapa keunggulan seperti teksturnya sangat lembut, kuat, dan juga kokoh. Dan kemudian untuk di belakang popornya ini pun juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu. Jadi penyangga bahu ini memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan saat berburu ya sahabat bediler. Dan untuk variasi dari senapan angin ini yaitu berwarna Magnum coklat krom yang sangat terlihat elegan dan begitu klasik ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler, kali ini akan saya padukan dengan teleskop Basnel ya. Nah kali ini saya akan memadukan dengan aksesoris tambahan, yaitu ada aksesoris teleskop Basnel dengan ukuran 39x40 eg ya sahabat bediler. Nah ini saya buka dulu untuk teleskop senapan anginnya. Nah jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan dari teleskop Basnel 39x40 eg. Nah jadi fungsi utama dari teleskop ini sangat membantu dalam membidik sasaran jarak jauh hingga mencapai 40 sampai dengan 50 meter ya sahabat bediler. Kemudian untuk kelengkapan dari teleskop ini juga sudah ada ini ada buku petunjuknya, jadi bisa ini bisa dibaca ya sahabat bediler. Ini ada buku petunjuk cara pemakaian teleskop ini. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan mounting teleskop. Nah seperti ini mountingnya. Nah ini untuk mountingnya sangat kuat sekali ya sahabat bediler. Jadi ini nanti dipasang di bagian chamber ya. Jadi nanti visirnya dilepas dulu baru kita pasang untuk mounting dari teleskop ini.
Nah, kemudian untuk kelengkapan selanjutnya yaitu ada kain pembersih lensa. Nah, jadi ini untuk melindungi lensa dari kotoran-kotoran ataupun debu ya, sahabat bediler. Kemudian juga sudah ada kunci L-nya. Oke, sahabat bediler, ini saya beresin dulu. Oke, sahabat bediler, yang terakhir kita lanjut untuk harga dari senapan angin ini. Dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau dan sangat murah, yaitu dibanderol dengan harga Rp1.125.000. Sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin Subfusion dengan kualitas terbaik dan pastinya cocok sekali digunakan untuk berburu di hewan jenis apapun ya, sahabat bediler. Nah, dengan harga segitu, sahabat bediler juga sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan seperti peredam standar. Jadi peredam standar ini sangat berfungsi untuk meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin. Kemudian juga ada tali sandang. Nah, tali sandang ini sangat membantu dalam membawa senapan yang akan digunakan saat berburu. Terus untuk bonus yang ketiga ada satu bungkus bonus mimis tester ya, sahabat bediler. Jadi dari kami juga menyediakan satu bungkus bonus mimis tester. Nah, sahabat bediler tidak perlu lagi repot-repot membeli mimis ya. Nah, apabila dirasa kurang dengan jumlahnya, sahabat bediler bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Edible, karena dari kami juga menyediakan beberapa jenis mimis ya, sahabat bediler. Oke, untuk bonus yang terakhir yaitu ada STKS, surat tanda kepemilikan senapan angin. Jadi untuk senapan ini sangat aman dan sangat terjamin karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Nah, bagi sahabat bediler tidak perlu lagi takut ataupun khawatir untuk membeli senapan angin ini ya, sahabat bediler. Oke, sahabat bediler, untuk harganya bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, bagi sahabat bediler yang berminat membeli senapan angin ini ataupun ingin tahu harga secara full setnya, bisa langsung klik di link kolom deskripsi di bawah ini ya, sahabat bediler. Oke, sahabat bediler, untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Edible. Oke, sahabat bediler, terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam bediler.